melakukan pemeriksaan terhadap saudari Nur Halimah dan sore ini kami tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 330 KUH Pidana. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.